Di antara perkara yang biasa orang nak buat waktu mana dekat nak menghadap depan Allah ataupun dipanggil untuk kematian pada seseorang, seorang tersebut dia ingin melakukan taubat kepada Allah. Ni kebanyakan berlaku demikian. Bila kita ni dekat dengan mati, maka di antara perkara yang biasanya orang akan ulang dan sebut dekat nak matinya ialah nak taubat kepada Allah. Sedangkan di waktu itu, masa yang paling paling getir ataupun paling sukar untuk diterima taubat seseorang. Kerananya, kerana Allah memberi peluang waktu mana kita hidup ini untuk kita bertaubat. Tiba-tiba ramai di kalangan kita bila dekat nak mati, bila dekat dia dah nampak dah masa dia untuk dipanggil menghadap depan Allah tu semakin hampir, maka mulut dia pun mula menyebut inni tubtul an, sekarang saya taubatlah ya Allah. Soalnya alim ulama bincang, taubat di waktu itu diterima ke tak terima di sisi Allah? Sebab banyak dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita, taubatlah dalam hidup ini sebelum daripada sampainya roh kita sampai ke halqum. Kalau roh kita dah sampai di halqum, maka Allah tak terima lagi taubat-taubat hamba apabila roh dia dah sampai di halqum. Halqum ni maknanya di permulaan di dada kita ni. Di bawah pada kerongkong kita ni, kat bawah ni dipanggil halqum. Dipanggil demikian. Halqum, bila roh kita ni sampai di halqum, maka semua taubat-taubat kita tidak diterima di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Rasulullah, innallaha yaqbalu taubatu 'abdin hatta lam yughayyir. Allah menerima taubat hamba-hamba ini waktu mana roh kita berada di hujung kaki, Allah terima lagi taubat kita. Roh kita sampai di parah lutut, Allah terima lagi. Naik lagi roh kita sampai di pinggang, taubat kita diterima lagi di sisi Allah. Tapi bila roh kita dah sampai di halqum, tak ada dah. Taubat kita tak diterima di sisi Allah. Ada dua masa yang taubat kita tidak diterima di sisi Allah. Dalam hadis Rasulullah sebut, masa yang pertama bila roh kita sampai di halqum. Yang ni Allah tak terima dah taubat. Masa yang kedua bila matahari naik sebelah timur dan matahari naik sebelah barat dan tenggelam sebelah timur. Maka berakhirlah masa taubat dalam hidup seseorang. Lalu dalam Islam dianjurkan di antara perkara yang perlu kita buat sebelum daripada kita dipanggil menghadap depan Allah, sekarang ni masa kitanya ialah masa taubat. Masa kita ni minta ampun, minta ampun. Berapa kali sehari kita kena minta ampun pada Allah? Kita diajar supaya taubat lebih 70 kali sehari. Tiap-tiap hari ni kita taubat dan kita minta-minta dengan Allah. Minta ni berterusan dalam kehidupan kita. Jangan kita tunggu kita ada dosa dahulu. Kerana dalam hidup kita ni kita kena faham, setiap di kalangan kita ni semua pendosa-pendosa. Kita ni ada dosa, saya ada dosa, tuan-tuan ada dosa. Dosa kita ni senang terjadi. Dalam hidup kita, kita nak buat dosa ni mudah sangat dalam diri kita. Kerana apa dia? Kerana hati kita ni tak ada orang boleh kawal kecuali kita sendiri yang boleh mengawalnya. Dalam di kalangan kita boleh jadi kita tak buat dosa luar. Tapi dosa dalam ni ada di kalangan kita. Kita senang nak buat dosa. Macam anda biasa buat contoh lah. Pagi-pagi begini kita boleh buat dosa dah. Bangun tidur je, tengok muka pasangan hidup kita tu, dah mula dah kita buat dosa dah. Kita tengok je, hidup lagi mamak ni misal contohnya. Pagi-pagi lagi kita buat dosa. Dalam hati je, bukannya kat luar pun. Ni nak sebutnya gambaran dosa. Dosa ni mudah sangat. Para hadirin sekalian datang duduk je. Duduknya tengok jam, lambat lagi ke ustaz ni nak sampai di sini. Kita hanya dalam hati ustaz ni lewat memanjang je. Dalam hati kita ni senang je kita nak buat dosa. Dosa dalam ni dipanggil. Dosa prasangka. Ramai di kalangan kita ni terjebak dengan dosa ni. Dosa prasangka ni senang je syaitan masuk. Sebab tu Islam diajar, kita ni diajar supaya tutup jalan-jalan syaitan ini. Jangan buka jalan syaitan. Bangun daripada tidur, baca doa dalam hidup kita. Kemudian kita berjalan, baca doa.
Semua kita baca doa, baca doa, baca doa. Ini tujuan apa? Tujuan nak suruh tutup jalan syaitan masuk.